Pemirsa, petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota merekonstruksi penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Ari Wiranata, seorang mahasiswa warga kampung Cilangla, Cirenghas. Rekonstruksi dilakukan Jumat pagi di salah satu wisma di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota merekonstruksi kasus penganiayaan hingga tewas terhadap Ari Wiranata di salah satu wisma di Jalan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jumat pagi. Rekonstruksi berawal ketika korban mengantar kekasihnya berinisial HZ ke Wisma Surya untuk bertemu tiga pelaku. Kemudian mereka pesta miras dan berhubungan badan secara bergiliran dengan dua pelaku. Terjadi cekcok antara HZ dan pelaku terkait pembayaran yang kurang sehingga korban cemburu. Kemudian ketiga tersangka memukul dan menendang korban. Korban pun diseret dari lantai dua hingga ke jalan raya. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan ada 43 adegan dalam rekonstruksi tersebut sehingga dapat diketahui peran masing-masing tersangka. Dan pada hari ini ada sekitar 43 adegan. 44 adegan kemudian dihadiri oleh tiga tersangka, dua orang saksi dan barang bukti semua kita hadirkan. Dan tentu kita berharap bahwa proses penyidikan ini bisa cepat selesai dan para pelaku segera mendapatkan hukumannya. Ari Wiranata meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Para pelaku dikenakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Budi Setiawan, Bandung TV.